semuanya penuh ya Pak ya. Kalau setiap kalinya itu pasti dapat dua. Kasih tahu Mas, teman-teman Mas, kayak gimana Mas? 3.000 ya Mas ya. Masa wolur 3.000 kayak koyo ngono. Jual 3.000 apa enggak rugi Mas itu Mas? Wah, separuh. Untung separuh. Lah kalau corona kayak gini gimana perkembangannya? Enggak ngaruh. Enggak ngaruh. Oh. Ini buahnya nih. Oh, buahnya wangi banget, Lur. Ayo setengah. Berarti ini harga 3.000 tanpa air ya Mas ya? Tuh. Airnya dari es batu ya Mas ya? Telung ewu semuanya ake Mas? Yo. Masya Allah, itu dodolan apa sodaka Mas ini? Wah, cabang yang keberapa Mas di sini Mas? Ini apa yang keempat ini? Keempat? Udah punya berapa cabang Mas? 8. 8. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya pemirsa yang ada di rumah. Hari ini kita akan ngintip cara pembuatan es buah viral paling laris di daerah rumah sakit Ketilang ya. Ini dekat rumah sakit Ketilang. Lah ini harganya 3.000, pakai buah asli. Biar teman-teman enggak penasaran, gimana Mas Bro kok bisa jual harga 3.000 pakai buah asli dan punya banyak cabang? Langsung aja kita simak videonya sampai tuntas. Kira-kira itu dikasih gula 5 gayung ya Mas ya.
dengan gula sama airnya kira-kira kalau 1 kilo itu berapa liter air, Pak? Banyak penuh ya Pak ya. Kalau setiap kalinya itu pasti dapat dua. Siapa ini? Dengan Mas Bro. Mas Bro, ini jualan apa sih Mas? Kok menarik sekali? Jualan es buah yang lagi viral. Ini cabang yang keberapa Mas di sini, Mas? Ini cabang yang keempat. Keempat. Udah punya berapa cabang, Mas? 8. 8. Telung ewu semenake, Mas. Yo. Masya Allah. Itu dodolan apa sodako Mas iki? Nah, teman-teman, ini harganya 3.000 ya. Oke, kita pesen 5 varian rasa ya, Mas ya. Yo, semua kita coba ya, Mas ya. Kalau satu hari ini Mas Bro, bisa berapa bungkus ngejualin? Kira-kira nih esnya. Oh, satu sini jadi 2. Satu boxnya jadi 220 ya, Mas ya. Kali berapa ya? 6. Waduh teman-teman ya. Ini belum nambah ini. Belum nambah? Nanti sore nambah lagi ya. Iya. Saya nambah ini, Mas. Ini. Biasanya yang paling maruf. Biasanya nambah berapa, Tok? 4. 4. Kok nggak bikin 10? 10. Tiap hari 10. Dulu kok bisa berkembang pesan ini, Mas? Rahasianya tuh apa? Saya bilang murah, enak, oke.
murah, enak, oke, okay, gitu yang lain. Terus kalau dari jenengan nih, kan setelah jenengan rame ini banyak yang bikin, banyak pesaingnya tuh. Dapatnya gimana? Orang lama yang berani saingnya. Gak masalah ya mas ya, masalah harus kita yang masuk. Kasih tahu mas, teman-teman mas, kayak gimana mas? 3.000 ya mas ya? Masa walur, telung ewa kayak kaya ngono. Jual 3.000 apa enggak rugi mas itu mas? Untung separuh mas. Untung separuh? Lah kalau corona kayak gini gimana perkembangannya? Gak ngaruh. Gak ngaruh? Oh. Ini buahnya nih. Buahnya wakil banget lor. Ayo setengah om. Berarti ini harga 3.000 tanpa air ya mas ya? Loh. Airnya dari es batu ya mas ya? Kalau di esnya jajangan ini pak, yang paling favorit es apa namanya? Es buah sama es teler ya? Es buah sama es teler, itu dua ini ya? Iya. Yeah. Ini telernya nih. Penuh ya pak isinya pak? Tiga ribu mas itu mas? Iya betul. Telonewu lor ya Allah. Jualan apa sodako mas itu mas? Oke kita pesan semua rasa ya lor. Ini rasa sip. Kasih tahu mas teman-teman mas, 3.000 lor. Tahun 2022 jual es buah viral harga 3.000 pakai buah asli. Kalau percaya buahnya itu buahnya buahnya. Oke ini buah asli ya lor ya. Kopinya asli nih, kopi wet, kopi luwak ini. Pokoknya wet, kopi luwak. Iya. Mas bro, dulu kok bisa usaha kayak gini ceritanya gimana mas bro? Saya ikut orang. Dulunya ikut orang? Iya. Udah bisa akhirnya buka sendiri? Nah untuk modal usaha kayak gini habis berapa juta mas bro? Apanya? Modal usaha kayak gini habis berapa juta? Modal yang 5 juta udah cukup. Kalau buat meja ini di atas 3 juta. 3 juta udah siap jualan ya? Lah itu balik modalnya berapa minggu atau bulan mas bro? Paling lama 2 minggu. 2 minggu udah balik modal? Wah mantep mas. Satu nih. Oke siap mas. Nah ini resepnya apa mas? Biar jualannya bisa selaris sama mas bro. Nanti jaga kualitas. Jaga kualitas? Jaga kualitas rasanya bu. Oh iya iya iya. Oke semoga nanti habis liput usahanya tambah laris ya mas ya. Amin. Mas ini untuk cabang yang di sini mas, ya. Ini cabang yang berapa mas? Ini cabang yang ketiga. Ini. Cabang yang ketiga, udah punya berapa cabang mas bro? Kalau yang saya keluar sendiri ada 4, tapi yang dipegang tapi saya ada 4. 8 ya mas bro ya? Nah untuk cabang yang di sini biasanya per hari total habis berapa box mas? Ya minimal 8, tapi rata-rata 10 box. Untuk satu boxnya dapat uang berapa, Mas? Satu box dapat duit 220. 220 kali 10. Omsetnya ngeri lur, sedino 2 juta ya, Mas ya. 2 juta ya, Mas ya. Ya kalau sebulan bisa buat umroh ya, Mas ya.